bagus melihat berpengalaman. Pertama dia pernah menjadi Bupati Bengkulu Utara. Beliau ini kan memikirkan bagaimana terjadinya percepatan pembangunan, pemerataan kesejahteraan di tingkat masyarakat. Maka solusinya tidak ada kecuali pemekaran. Maka beliau ini menginisiasi bagaimana kemudian Bengkulu Utara yang begitu luas itu dimekarkan menjadi beberapa kabupaten. Nah di zaman Pak Muslihan ini kemudian lahirlah beberapa kabupaten baru dari Bengkulu Utara itu. Saya tanya kemarin di Muko-Muko, saya sudah ke Muko-Muko. Dulu kan Muko-Muko ini kecamatan, bukan kabupaten, betul. Sekarang kan kabupaten, iya. Lebih bahagia mana kalian ketika jadi kecamatan atau jadi bupati, kabupaten, jadi kabupaten Pak. Lebih bahagia kami jadi kabupaten. Nah, ini ada peranan Pak Muslihan, betul-betul Pak.